Oke. Halo Pak Roger. Halo Mas Bro. Ya, gimana kabarnya? Sehat, Bro. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini di edisi hari Sabtu ya, Pak ya? Iya, Mas Bro. Di edisi malam Minggu juga ya. Cuacanya lagi bagus nih, mendung nih. Bagus ya, panas. Enggak panas. Oke, ini mau review kacamata ya, Pak ya? Iya, Mas Bro. Dari berbagai macam brand ya. Kita review dulu. Ray-Ban Ferrari Mas Bro. Ray-Ban Ferrari ya. Saing banget jalan Mas. Ini dia kaca asli Mas Bro, bukan plastik ya. Ini sih. Oh, kaca asli. Mau coba apa nih? Ray-Ban Ferrari. Bahan bukan plastik ya Mas Bro ya, kaca tuh Mas Bro. Oh. Ya udah dilapis UV dalamnya anti radiasi. Jadi kalau mau main HP, laptop lama-lama aman Mas Bro. Oh iya. Ini bukti kacanya Mas Bro ya. Oh. Nanti katanya kita colok pakai rokok nih. Nanti katanya plastik nih, Bro. Kalau dia plastik udah meleleh Mas Bro ya. Oh. Iya ya. Kaca asli Mas Bro. Oke, kaca asli ya sahabat ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng Mas Bro. Iya ya. Dari Ray-Ban. Pakaiannya adem Mas Bro. Adem ya. Lagi cuaca panas. Itu harganya di berapa bang? Ini saya buka 3,5 Mas Bro. 3,5 ya? Iya. Untuk brand Ray-Ban ini udah ada. Ada poknya Mas Bro, tapi pok biasa Mas Bro. Oke. Sebenarnya nggak ada pok, tapi ini kita beliin lagi. Nah. Kita dapat nggak ada pok. Ini ada Ray-Ban Mas Bro. Warnanya cakep banget loh Mas Bro. Ini kaca juga loh Mas Bro. Jarang-jarang loh yang warna ada kaca. Oh gitu. Jarang ya. Kebanyakan dia plastik. Oh. Warna. Kalau ini kaca asli juga Mas Bro nih. Oh. Kita liatin tuh sama ya, teman-teman tuh. Oh. Jadi tanpa meleleh ya. Enggak iya, meleleh ya. Kalau kaca tuh enak Mas Bro, adem dipakai ya. Bukan plastik ya nih ya. Bukan. Itu dia di gagangnya huruf timul ya Ray-Ban. Harga di berapa bang di? Itu 2,5 Mas Bro. 2,5 ya? Iya, 250. Harga di 250. AO, Amerika Optical. Amerika Optical? Aja mata pilot tuh yang biasa pakai Mas Bro. Ya tembus Mas Bro. Di sini ada optikalnya, jagangnya nih. Oh. Oh. Agak kecil ya tulisannya ya. Iya, iya, iya. Di kaca juga ada USA-nya Mas Bro. Di dalam tuh. Oh dia. Ini nah. USA ya. Iya, oh dia. Iya. Itu ukiran lo Mas Bro, bukan tempelan dia. Oh iya. Ukir ya dia, sahabat ya. Warna coklat, warna hitamnya ada. Harga di berapa nih, Bu, Bang? Harga 400 Mas Bro. 400 ya. Lego ya. Lego ya. Cakep ya nih sahabat ya, cocok untuk riding ya, untuk fashion ya, masuk ya. Ini ada boxnya juga ya. Ray-Ban Ferrari. Ray-Ban Ferrari. Ya ini yang model ininya ya, klasiknya ya. Kalau tadi yang nggak model sport. Yang klasik ya.
Ya, plastik itu ya. Dari gagang sama bingkainya stainless steel tuh Mas Bro. Oh gitu. Nah, ada lapisan UV juga Mas Bro. Kalau bahan kaca Mas Bro? Bahan kaca ya. Riben Ferrari ya. Iya Mas Bro. Di harganya berapa Pak Roger nih? Itu 4,5 Mas Bro. 4,5 aja ya Bang? Iya nego Mas Bro. Harga di 450 ya nego ya. Ini ada AO juga yang opal. Ya agak bulat. AO, ada AO. Stel. Yang tegal. Di harga di berapa Bang itu Al? Sama itu 400 Mas Bro. 400 ya. Ini ya. Terus juga AO juga tuh yang warna hitamnya. Itu yang warna hitam sama sama yang warna coklat tadi Mas Bro. Oh ini warna hitam ya. Iya. Ini cocok untuk ya style reading ya. Nanti yang suka-suka kacamata dari brand AO ya. Di sini ready. Itu udah lengkap ya Bang ya. Sama apa namanya? Boxnya ya. Ya dari Ben nih Mas Bro. Ben ini nih cakep banget Mas Bro. Made in Italy. Tali punya Mas Bro. Kacanya kaca Mas Bro nih. Ukurannya udah stainless steel, nggak bakal luntur. Ayo kabur. Kesannya klasik ya Mas? Iya, dia pakai per nih Mas Bro. Per ya? Ada per nih. Oh. Oh. Iya ya. Nyaman, pakai abang. Lama-lama. Merek Timul nih, Riben. Di harga di berapa Bang? Ini di harga 3,5 Mas Bro. Nego, oh, tipis. 350 ya, sahabat ya. Ada lagi nih Mas Bro yang model-model ini Riben nih. Diamond nih, kacanya. Riben Diamond. Pakainya enak banget Mas Bro, langsung nyetok dia di dulu. Oh ya. Cakep ya, sahabat ya. Iya. Ini ada pakai per juga, ada double per. Untuk harganya di berapa Mas Roger? Ini di harga masih sama sama tadi, 3,5 ya? Mas Bro. 3,5 ya. Ini ada Riben Bor Mas Bro kalau kita bilangnya. Riben Bor. Nah. Tapi bukan kaca Mas Bro, polarized nih. Polarized. Iya, 3 dimensi kata orang sih. Oh. Iya, Polaroid tuh kalau yang paham lah. Kayak Bang Bapai paham tuh Bang Polaroid. Iya. Ini kaca Riben Mas Bro, kaca mobil bisa tembus. Oh, gitu. Nah. Jadi kayak kaca-kaca film gitu. Nah, Mas Bro, iya Mas Bro, benar. Benar ya. Tuh, udah pakai per. Dia dua warna Mas, Bro, coklat satunya nih. Oh, iya ini. Keren nih. Oh ya, kayak kombinasi gitu ya Pak? Iya Mas Bro. Ada kombinasi ya. Itu yang hitam full kan? Ya di full ya. Kalau dia ada kombinasi aja ya. Harga di berapa Bang? Pak Roger? Ini di harga 2,5 Mas Bro. 2,5 ya. Nego tipis. Nego tipis. Harga lanjut lagi Mas Bro ya. Siap.
Ini ada riben unisex. Unisex. Cewek cowok masuk. Masuk. Nah, warnanya Mas Bro. Nah, mantul ya. Ini cocok buat kaum kaum muda ya. Iya, nah benar Mas. Iyalah. Mas Bro tahu aja sebenarnya ya. Ini ada yang telepon, kita lihat dulu. Aduh, nggak dapat duit. Gimana lu ambil dulu? Halo, assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Ya keren ya sahabatnya. Ini cocok untuk bersepeda juga ya Mas ya. Dari lensa ini kaca Mas Bro. Oh, bukan kaca. Plastik. Iya. Kaca. Diamond ya. Oh. Kalau yang warna-warna ini yang kaca cuma di lapak Bang Roger Mas Bro. Oh gitu Pak. Oh. Iya, biasanya kalau yang warna-warna ini banyak kan plastik Mas Bro. Iya. Kalau ini kaca asli. Jadi pakainya itu lebih dingin. Betul. Adem gitu makanya Mas Bro. Ya, jadi enggak langsung kena cahaya gitu ya Pak ya. Kalau kena cahaya matahari dia enggak silo Mas. Enggak silo ya. Hmm. Jadi aman lah ya. Tapi kalau malam agak gelap Mas Bro. Oh. Nah, ini warna. Betul. Kita lari ke polis nih Mas Bro. Tadi boleh enggak? Polis. Kacanya polaroid juga Mas Bro. Bukan kaca, polarized ya. Oh iya. Enak buat mancing Mas Bro. Nah cocok ya. Adem. Kadang kalau air yang bening juga kedalaman 3 meter masih bisa kelihatan ikannya Mas Bro tuh. Oh gitu. Iya, namanya polarized ya. Oke. Merek polis tuh Mas polis, Bro. Polis ya. Ah, polis. Cakep ya sahabat ya. Kalau masalah barang Mas Bro, mulus. Mulus. Iya. Mulus masalah barang. Itu harganya di berapa Bang? Ini di harga 2,5 Mas Bro. 2,5 ya. Nego ya. Ada juga yang cepatnya nih Mas Bro. Oh. Harga di 2,5 ya. Iya Mas Bro. Ah, yang coklat, kaca siang malam Mas Bro. Iya. Polis. Polis. Kaca riben, kaca mobil, bisa nampak dia Mas Bro. Kalau yeah, kaca mobil lebih terang dari depan dia Mas Bro. Nah. Nah. Dia kelihatan. Cakep ya sahabat ya. Nanti bagi sahabat ya bisa langsung WA WA aja ya atau komen-komen ya. Kita cari lagi mulai stok barang ya. Ya ada di lapaknya Bang Roger ya. Iya. Ya kita lanjut lagi Mas Bro ya. Oke. Okay. Kita ada Versace Mas Bro. Oh Versace ya. Nah, unisex juga Mas Bro. Unisex juga ya. Iya, cewek bisa, cowok bisa. Oh. Ini kepala orang ini bukan tempelan nih Mas Bro. Oh gitu. Ada lambangnya ini dia, ukiran dia. Ukiran ya. Iya, huruf timbul dia tuh. Walaupun dikerok gimana aja nggak hilang Mas Bro. Iya. Ini juga banyak kan juga orang ngambil lensanya aja Mas Bro, ngambil premnya aja. Bisa juga diganti lensa kan. Betul. Kalau yang mengganti plus minus. Yeah. Iya Mas Bro, Versace. Ini lambang kepala apa nih Pak? Maaf. Ini lambang Versace Mas Bro. Oh Versace ya. Lambangnya kayak gitu. Betul ya gitu ya. Iya. Ini berarti membuktikan bahwa kacamata ini ori ya Pak ya? Benar Mas Bro. Ori ya. Iya, tapi batangan Mas Bro enggak ada. Tapi batangan. Oke. Harga di berapa Bang nih untuk Versace? Ini di harga 4,5 Mas Bro. 4,5 ya? Iya, kalau ini enggak luntur loh. Enggak luntur ya ini ya untuk ininya warnanya ya. Permanen dia Mas Bro. Permanen nih. Mantul ya. Mantul Mas Bro. Kalau ini kan dia udah ukiran Mas Bro. Oke. Ah, bukan tempelan dia. Kan biasanya ada juga yang tempelan ya Bang ya? Banyak Mas Bro. Banyak ya. Kalau ini ukiran ya? Ukiran. Kita balik lagi nih ke LV Mas Bro. LV. Kembali ke unisex Mas Bro. Ini masih ke unisex, cewek cowok bisa. Oke, ada LV ya? Iya, LV itu. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Kaca siang malam, tapi bukan plastik, bukan ini kaca dia. Dia mica. Tapi terang pakaiannya Mas Bro. Ya udah double pier ya. LP bisa siang malam tuh Mas Bro, terang banget. Boleh dicoba tuh. Kayaknya cuma ada di lapak Bang Roger doang ini Mas Bro. LP. Kalau bentuk-bentuk yang jarang-jarang kayak gini cuma di lapak Bang Roger Mas. Bang Roger ya. Heeh. Di harga di berapa Bang untuk kacamata? Ini di harga 6,5 Mas Bro. Original loh Mas Bro.
Tapi ya jujur aja Mas Bro, kalau ininya udah gantian nih, oh, hidungnya. Oh iya. Nah, tadinya nggak dapetnya nggak ada hidung, tapi barang mulus Mas Bro. Oh. Iya, jadi saya kasih hidung ini. Nego Mas Bro. Nego ya. Tembus lambang LP-nya di sini juga ada. Iya, di kaca nih. Lambang LP. Oke. Oh. Intinya masih banyak ya Bang kalau kita ulas ya Bang. Iya Mas Bro. Masih ada berapa Bang? Tiga ya? Ada tiga lagi Mas. Tiga lagi ya. Nah ini prem Mas Bro. Jaguar. Oh ini prem ya? Iya, kalau Jaguar. Seandainya mau ganti-ganti lensa ya Mas Bro ya. Mau ganti plus minus. Bisa ya Bang? Bisa. Dari brand Jaguar ya? Biasanya orang cuma ngambil tingkainya aja buat. Betul. Untuk apa ya? Variasi ya? Iya. Kalau dari gagang ini Mas Bro, titanium nih. Titanium ya? Iya, bahan titanium. Jaguar atau apa namanya? Jaguar. Macan ya, macan tutul. Ya, macan tutul tuh kayaknya Mas Bro, lambangnya itu. Iya. Harga di berapa Bang itu nih? Di 3,5 Mas Bro. 3,5. Nego. 3,5. Ada kartir nih Mas Bro nih. Cakep banget nih. Kartir. Kartir ya. Kartir. Nomor seri tembus Mas Bro tuh. Oke. Ya nomor seri di sini Mas Bro. Maaf. Oh di mana? Nih Mas Bro nih ada di sini nih. Oh di situ ya. Kecil banget ya Bang ya? Ya agak kecil Mas Bro. Cuma ini untuk membuktikan ke originalnya ya. Ada nomor serinya ya. Memang agak kecil ya, agak kelihatan ya. Cuma nanti untuk memastikan bisa datang langsung mungkin ya Bang? Ya kita kadang ada bos Mas Bro. Ada bos ya? Ada bos. Oh ada bos ya. Kadang juga ada yang datang sini jual gitu. Oh. Gitu kan. Kadang orang kuas make kan tukar tambah gitu kan. Untuk harganya itu berapa Bang ini? Ini kartir? Masih agak tinggi Mas Bro. Oh, berapa? Masih 800. 800 ya? Iya. Oh. Kalau dulu mah masih jauh harganya di atas 1000 Mas Bro. Oh. Masih agak tinggi ya sahabat ya. Iya, harga ya. Bisa lah nego-nego lah. Iya, karena emang jarang juga sih, ya kan? Kita temuin kartir. Ya. Ini ada tinggal satu lagi nih Mas Bro, masih kembali ke frame Mas Bro kita ya. Iya. Ini ada Oakley Mas Bro. Oakley? Iya. Yeah. Oakley. Oakley ya. Bahan sama Mas Bro, titanium Mas Bro. Ini juga kayak variasi ya Bang ya? Iya Mas Bro. Tapi ini kacanya masih netral loh Mas Bro. Oh netral ya? Okay. Untuk Oakley harganya di berapa Bang Roger? Sama 3,5 Mas Bro. 3,5 ya? Iya. Nah ini yang terakhir Mas Bro ya. Ya. Ini ada yang saya pakai nih. Ini second Mas Bro. Oh. Ah second. Saya pakai nih. Ya apa itu Bang? Original Oakley full titanium. Saya pakai kalau teman-teman mau ya. Ya saya lepas. Ya bagi yang nanti mau ya bidat ya. Kalau bahan ini full titanium Mas Bro. Nah, bukan plastik. Kalau kaca polarize yang malam dia. Nah, ini kaca Riven, kaca mobil saya temu. Ada juga contohnya itu. Made in USA ya. Iya. Kalau teman-teman mau kan bisa hubungin WA saya. Oke. Okay. Ambil 3 Mas Bro, minimal 3. Oh. Gratis ongkir seluruh Nusantara. Oh gitu. Iya. Untuk ini ya, minimal 3 ya. Berarti bisa langsung japri aja ya. Ini ada poknya juga Mas Bro. Oakley nih. Oh iya ya. Di. Ya, ada pok Oakley. Ya poknya saya beliin Mas Bro. Tadinya nggak dapat, nggak ada pok. Oh. Itu udah termasuk poknya ya? Iya Mas Bro. Tadi harganya berapa sih? Ini di harga 6,5 Mas Bro. 6,5 ya. Kalau masalah barang mulus. Mulus. Nggak ada minus ya. Bisa tercabai dia di lapanya Pak Roger. Mantul banget sekarang. Mantul ya. Mungkin itu aja dulu kita Mas ya, Bro ya. Mungkin ini dulu ya sahabat. Kalau yang mau teman-teman mau jam ya tinggal tanya-tanya aja nanti kan. Nanti di edisi berikutnya ya Bang. Benar. Ini soalnya waktunya mungkin tidak memungkinkan pas sore Mas Bro ya. Betul. Iya kita juga mau tutup ya. Ini di nomor WA saya Mas Bro. Oke, nomor WA-nya berapa Bang? 0831. Oke. 6880. Ya.
2607. Nah, sama di, Bang Roger. Pak Roger ya. Dicatat aja Bang ya. Iya Mas Bro. Oke, terima kasih ya Bang Roger. Oke, buat waktunya. Semoga lancar ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, siap. Mas Bro.